Betapa hatiku takkan bila. Mudah-mudahan, saya yakin bahwa para mantan bupati ini sudah memberikan yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Bandung sebelumnya, dan saya yakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ditempatkan di surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam rangka hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-33. Ini tahun 2024, semoga Kabupaten Bandung semakin maju dan juga bisa lebih berkembang di masa yang akan datang. Dan tentunya ada beberapa prosesi rangkaian dari hari jadi Kabupaten Bandung, yaitu terutama hari Sabtu tanggal 20 April. Nah, ternyata tanggal 20 April ini merupakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ini tanggal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti hari Sabtu kita ada kegiatan upacara dan rapat paripurna istimewa, dan juga beberapa rangkaian lainnya, festival dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan di hari Sabtu dan berikutnya. Terima kasih kepada semuanya, para Pak Wakil Bupati dan Pak Ketua DPRD, dan juga semua kepala OPD, para camat, para kabag, ya, yang tentunya ikut bersama-sama dengan rombongan ini, dan termasuk MUI Kabupaten Bandung dan semua rangkaian. Semoga menjadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengucapkan takbir Allahumma inna wa minkum siapa mana wa siapa pun.